Doa bersama bagi korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa digelar santri dan santriwati pesantren Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam mengungkapkan rasa prihatin dan duka mendalam terhadap dunia persepakbolaan di tanah air. Tragedi Stadion Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa di Malang, Jawa Timur menuai keprihatinan dan duka bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. Doa bersama bagi ratusan korban tragedi Kanjuruhan digelar ratusan santri dan santriwati Pesantren Darussalam Ciamis. Dipimpin langsung pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Kyai Fadiliani Ainu Syamsi, doa bersama berlangsung khidmat bagi korban tragedi Kanjuruhan dan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam mengaku sangat prihatin dengan tragedi yang menimpa persepak bola Indonesia yang kini disorot dunia. Berduka cita, makanya kami berdoa bersama untuk para almarhum, para saudara kita yang telah wafat dalam acara kemarin ya, di Stadion Kanjuruhan. Menurut Kiai Fadil, sepak bola seharusnya menjadi hiburan dan ajang silaturahmi bagi masyarakat. Karenanya Kiai Fadil berharap tidak ada lagi korban jiwa yang jatuh akibat kerusuhan sepak bola di tanah air. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat.